Well, we'll try and make it sejelas-jelasnya, insyaAllah. Dan bila saya umum sikit apa yang baru diumum nanti, dia ada halfway. Halfway nanti saya akan serah kepada sekejap for setempat, then I will take over. Yeah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ketika ini, negeri Pahang Darul Makmur sedang melalui cabaran yang agak luar biasa. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, Bahagia Yang Maha Mulia Paduka Ahenda saya sedang menerima rawatan yang intensif. Saya sekeluarga diraja merakamkan penghargaan kepada seluruh rakyat Pahang khususnya yang telah mendoakan kesejahteraan dan kesihatan Bahagia Yang Maha Mulia Paduka Ahenda. Saya juga ingin merakamkan juga terima kasih kepada pakar-pakar, doktor-doktor serta pasukan medical yang telah berkhidmat dan menjaga Paduka Ahenda dengan cemerlang. Raja dan rakyat berpisah tiada adalah amalan Paduka Ahenda saya. Paduka Ahenda saya telah mendidik dan sering mengingatkan kepada paduka kekanda saya dan saya sendiri bahawa kesejahteraan dan kepentingan rakyat adalah segala-galanya. Dalam keadaan sedih dan duka cita, saya dan keluarga menerima hakikat bahawa Paduka Ahenda saya tidak lagi boleh memikul tugas dan tanggungjawab sebagai Raja Pemerintah. Menyedari keadaan ini, saya dan keluarga terdekat telah bersependapat untuk mencadangkan kepada Jemaah Pangkuan Negeri
supaya paduka kekanda saya Bahaguri Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pahang untuk dilantik sebagai pengganti kepada paduka ayahanda saya sebagai Sultan Pahang ke-6. Jemaah Pangkuan Negeri telah bersidang semalam dan cadangan telah dikemukakan. Jemaah Pangkuan di Pahang bersidang pada semalam 11 Januari telah meluluskan pindaan perundangan tubuh kerajaan Pahang dengan memasukkan perkara 9A yang baru yang memberi kuasa kepada jemaah pangkuan di Raja Negeri untuk menurunkan takhta kerajaan daripada Raja Pemerintah kerana kekeringan yang besar dan berat setelah disiasatkan sebelumnya dan secukupnya, dan tindakan ini berkuat kuasa semalam iaitu pada 11 Januari 2019. Semasa pindaan ini dibuat, Bahaduri Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pahang telah meninggalkan mesyuarat, dan mesyuarat telah dipengerusikan oleh saya sendiri. Dengan keputusan Jemaah Pangkuan Negeri, saya bersama Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah mengadap paduka kekanda Kebahaguri Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pahang untuk menyembah maklum dan mohon perkenan untuk dimasyhurkan sebagai Sultan Pahang ke-6. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, paduka kekanda saya telah pun bersetuju untuk diisytiharkan sebagai Sultan Pahang ke-6. InsyaAllah, tarikh istiadat pemasyuran akan dilangsungkan pada 15 hari bulan 1 2019 di Istana Abu Bakar Pekan. Bahaduri Yang Maha Mulia Paduka Kekanda juga telah bertitah supaya paduka ayahanda saya diisytiharkan sebagai Bahaduri Yang Maha Mulia Paduka Ayahanda Sultan Haji Ahmad Shah. Ini bersesuaian dengan keprihatinan dan sifat kebapaan paduka ayahanda tuanku kepada rakyat Pahang keseluruhannya. Tidak ada yang lebih dekat di hatinya selain daripada rakyat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak apa, dengar. Ya, saya. Adakah juga pemasyuran ini maksudnya perlu kita berbuat kasih sekitar kita termasuk Raja Pahang dan dijadikan sebagai sultan? Ya. Juga dalam pemasyuran ini adakah telah disetujui oleh Adikah Tuan Adina? Tak pun. Persetujuan ini adakah telah di pemasyuran ini adakah telah disetujui oleh Adikah Tuan Adina? Paduka Ayanda Great. Ya, saya. This is a state affair yang apa ni pelantikan Tun Agong terletak pada Majlis Raja-Raja. I think that's beyond our boundaries. Ya, saya. Buat ketika ini saya tidak dapat di kepastian kerana waris ganti itu tidak ada, dia sedang menjalani kursus di Sandhurst. Jadi saya rasa mungkin lebih baik tanya ayahandanya sendiri. Ya, saya. Tindakan undang-undang tadi itu yang perlu dibawa ke sidang dewan ke ataupun? Tidak, dia undang-undang tubuh ni satu sengaja dia ada dua bahagian, kan? Ya. Jadi yang ini cuma di Jemaah Pangkuan Negeri sahaja. Saya cadangan itu. Itu antara saya yang mencadangkan kepada paduka kekanda saya, memandangkan sifat saya, kenapa paduka ayahanda. Saya rasa setiap rakyat Pahang kerana kemesraan dia, saya hendak ayahanda di refer sebagai paduka ayahanda sultan saya, ayahanda sultan kami, siapa-siapa pun, kerana he is a father to all. He, you know, tuanku paduka ayahanda telah menjadi sultan semenjak tahun 74. Dia mungkin sudah kenal ayah encik, mungkin tok encik lagi. Sekarang saya rasa dia amat jangan jauh daripada kita semua. Tidak mahu. Selepas dikabarkan temanku Raja Pahang dikabarkan sebagai sultan pada 15 tahun ini, apa gelaran yang akan digunakan kepada orang? Gelaran? Itu saya rasa dia waduli paduka kada akan dengan Datuk Seri Mufti lah. Ya? Ada, saya tak dapat nak beri jawapan tu hari ni. Dengan pengalaman dan pemangku Raja Pahang yang telah menjadi Tengku Mahkota ketika sejak usia 15 tahun dan juga pengalaman luas Babila, jadi apakah yang diharapkan oleh Tengku kepada Kanda yang bakal menjadi? Saya yakin paduka kanda saya akan menjadi
soal raja yang secekap, secergas, seadil, tidak kurang daripada Paduka Ayanda. Kerana Paduka Ayanda telah mendidik dia dan telah betul-betul memberi segala latihan, tunjuk ajar macam-macam lah. Dan waktu pemangku Raja Pahang bertugas pun segala tunjuk ajar dan guidance saya akan forward the suggestion. Saya tak berani jawab. Yang ini mungkin bukan pertabalan ya, permasyuran. Installation or proclamation. Coronation will come later. Semuanya yang dengan proclamation, permasyuran dan mangku angkat sumpah dan ucapan tahan setia bagi pihak rakyat dan bagi pihak kerabat. Dan itu yang di Balai Rung saja yang buat ketika ini itu saja yang diputuskan. Selalunya kalau sebab nak buat pertabalan tu kita kena buat persiapan sekurang-kurangnya kalau dalam setahun, insyaAllah, kalau tidak ada apa-apalah ya. Kalau baru kekanda terus mayam sini dalam setahun, insyaAllah, kalau di sini ya. Sebelas pagi. Duli yang amat mulia Sultan Kalsum. Tengku Ampuan. InsyaAllah. Macam ni ya. Semalam pakar-pakar telah memberi keterangan kepada jemaah pangkuan ya. Saya kalau
boleh, biarlah setakat itu saja. Kalau boleh. Ya, saya, kita sama-sama lah berdoa terus. Moga. Saya kalau marilah kita berdoa semoga bagi paduka Ayanda kembali sihat insya-Allah, berada bersama-sama kita waktu pertabalan insya-Allah. Kalau kita tahu kan, itulah harapan saya. Boleh kita minum-minum sekarang?